Oh, halo teman-teman semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Balik lagi di channel YouTube aku, Queen Rin Play. Jadi teman-teman, di video aku kali ini aku main geng motor multiplayer lagi dan aku mau kasih tahu tutorial biar motornya dan baju kita tuh bisa diwarnai terus ada kayak motif-motifnya gitu loh, guys. Nah, supaya kalian gak bingung, kalian perhatiin video aku baik-baik ya, teman-teman. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus aktifin internet dulu ya, karena ini membutuhkan internet ya, teman-teman. Jadi harus ada internet. Terus kalian pilih dulu motornya mau yang mana. Nanti kan udah pilih motor, terus tuh waktu pilih motor kan nonton iklan dulu ya, guys. Nah, setelah itu baru deh kalian pencet download livery ya, teman-teman, yang ini. Terus nanti kebuka kayak gini ya, teman-teman. Makanya ini perlu internet ya, guys. Tuh, kayak gini. Ini kan banyak nih pilihannya. Kalian tinggal pilih mau yang mana motornya, terus warnanya tuh yang mana gitu. Contohnya nih aku pingin yang pink ini ya, teman-teman, yang ini. Kalian pilih terus kalian download kayak gini. Tinggal tekan download. Udah di-download, terus nanti hasil download ini tuh ada di galeri kalian ya, teman-teman, di galeri foto. Ingat ya, guys. Setelah itu, kan ini udah nih, tinggal kita masukin aja, teman-teman. Nih, contohnya ya, tunggu ya, internetnya lemot. Terus selanjutnya kalian tekan browse yang paling atas ini, terus pilih di galeri. Tunggu ya, tunggu terbuka. Nah, terus pilih foto yang tadi, guys, ini yang paling baru yang udah habis di-download tadi. Terus tekan yes. Habis tekan yes, nanti harus nonton iklan dulu ya, teman-teman. Terus langsung berubah deh motornya warnanya gitu. Kita coba ya, kita lihat ya, teman-teman. Ini aku mainnya yang sendirian aja, nggak usah mabar. Kita lihat hasilnya ya, bagus apa enggak. Tuh. Tunggu ya, guys. Aku bawa dulu. Nah, kira-kira tuh kayak gini ya. Motornya tuh blackpink gitu, teman-teman. Kalau ini livery-nya itu dari IDBS studionya langsung ya, guys. Jadi tinggal download aja, kan dia udah kasih ininya. Tapi ada juga link livery itu yang dari beberapa orang yang udah buat gitu. Dan nanti aku kasih linknya ya, kalau kalian pingin yang motifnya nggak kayak gini ya, teman-teman. Tuh, kalau yang tadi tuh kayak gini ya, guys. Blackpink gitu. Ini aku nyobanya di geng motor yang offline ya, teman-teman. Lebih rame gitu ya suasananya kalau yang offline, yang main sendirian gitu loh. Ada bus, ada mobil-mobil, rame. Tapi waktu kemarin aku nyoba yang mabar itu, yang online multiplayernya ya sepi ya, guys. Gak ada mobil-mobil lain sih. Yaudah, sekarang kalau kalian mau motif, selain motif-motif yang disediain sama IDBS Studio, kalian bisa ikutin link yang dari aku kirim ya. Nanti aku taruh di deskripsi linknya. Jadi aku bakal coba di motor yang mana ya. Yang ini deh kira-kira ya, teman-teman. Itu tadi udah aku download. Nanti linknya aku kasih, kalian tinggal klik aja terus kalian download. Nanti kan ada tuh di galeri, terus tinggal di browse lagi. Terus tinggal pilih kayak gitu nih, di galeri, pilih galeri. Nanti dipilih teman-teman yang tadi yang udah di-download. Nah, yang ini tadi itu warna hijau ya, guys. Yang ini tinggal yes kayak gini. Tuh, berubah teman-teman. Ini kalau ini livery-nya udah didesain sama teman-teman yang lain gitu. Terus mereka tuh kasih link gitu. Jadi bebas gitu mau pakai. Asal kasih tahu tuh dapatnya dari mana gitu, kayak gini. Ini aku coba dulu ya, Pei. Kalau yang ini livery-nya sekalian sama kaosnya, guys, sama t-shirt-nya juga. Udah bermotif gitu. Bagus deh. Coba ya aku lihat dulu ya, guys. Tuh kan? Sepatunya juga udah bermotif. Kalau kalian mau yang kayak gini, terus ada lagi beberapa yang lain sih. Ada warna biru juga tadi. Kalian lihat aja nanti. Nanti link-nya aku taruh di deskripsi aku ya, teman-teman. Kalau yang ini tuh bukan dari IDBS Studio ya, guys. Jadi nanti kalian download, nanti tinggal tekan browse. Tapi kalau mau yang dari IDBS Studio, kalian
downloadnya tuh dari gamenya gitu, kayak yang tadi aku kasih tutorialnya dari game langsung download terus langsung browse. Kalau yang ini download dari luar ya, tinggal klik aja nanti linknya di deskripsi aku, kalian download sendiri, nanti tinggal tekan browse sambil dari galeri gitu ya teman-teman. Gampang kan caranya? Cantik kan ya, cantik, keren maksudku. Dan banyak juga jenis-jenis lain ya, warna lain, motif lain, terus untuk motor yang lain juga ada ya teman-teman. Atau kalian bisa buat sendiri sih, nanti aku kasih tahu tutorial buatnya, buat livery sepunya sendiri ya, nggak mesti ngambil-ngambil dari punya orang ya teman-teman gitu. Ini tampak belakang ya, coba tampak depan mas. Mas ya lagi keliatin ini dari tadi, tiang lampu merahnya tuh pada copot-copot gitu, serem banget. Nah ini tampak depannya ya, warna-warni gitu, helm hijau, baju merah, sepatu kuning ya, mencerminkan banget orang berindapan. Nggak deng, keren keren keren. Oke deh teman-teman, udahan dulu videoku kali ini, semoga kalian ngerti ya. Kalau nggak ngerti komen aja guys, nanti aku balesin satu-satu, aku rajin balesin komen kok. Oke deh teman-teman, udahan dulu video aku kali ini. Makasih udah nonton ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Aku Enrin, play! Bye-bye! See you on my next video!